السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, yang diberkahi, semakin dekat rasanya bulan suci Ramadan, getaran vibrasinya mulai terasa dalam hati kita masing-masing. Rasanya kerinduan ini tidak bisa tertahankan lagi untuk menjumpai bulan sucinya. Insya Allah besok hari Sabtu, lusa hari Minggu, sidang isbat sore jam 4, kita akan mendengarkan para syahid, para penyaksi, orang yang menunggu ru'yah bulan suci Ramadan. Mungkin akan dimulai dari Papua, waktu Indonesia jam 5 waktu setempat kita ya, atau jam 4 lewat malah di sini waktu barat, di sana sudah maghrib. Nah, di situ diharapkan ada yang melihat bulan. Kemudian di lewat Papua, mungkin Sulawesi Selatan, Indonesia bagian tengah, bisa kita menyaksikan bulan. Dan paling terang bisa nanti bisa disaksikan di Jawa Timur atau di Cakung, kemudian nanti terakhir di Aceh, satu wilayatul hukm. Jadi mudah-mudahan kali ini atas izin Allah, ketinggian bulan sudah memungkinkan untuk bisa diru'yah. Biasanya kalau seperti itu orang kompak berpuasa. Mudah-mudahan juga nanti kita akan kompak dalam lebaran. Nah, hari ini kita akan masuk kepada topik ridha. Ibu bapak sekalian, ridha ini enggak ada bahasa Indonesianya. Terpaksa kita bahasa Indonesiakan bahasa Arab ini, yaitu ridha. Apa yang dimaksud ridha? Biasa diartikan dalam bahasa Indonesia itu rela, tapi itu enggak tepat. Bisa juga diartikan gembira, itu juga kurang pas. Tapi ridha di sini suatu maqam, terminal, suatu tingkatan di mana seseorang berada di dalam keadaan batin yang sangat rela, sangat tenang, plong, tanpa beban. Itu yang disebut ridha. Lupa kalau kita itu miskin, lupa kalau kita itu punya utang, lupa kalau kita itu punya penyakit, lupa kalau kontrakan rumah belum dibayar, lupa segalanya. Ada detik-detik tertentu kita sangat plong, sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik-detik yang sangat tenang seperti inilah biasa diartikan dengan ridha. Semua insya Allah diantara kita pernah merasakan ridha. Semakin ridha seorang hamba, maka insya Allah semakin bukti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha juga bisa berarti mengangkat dan menghilangkan kebencian kepada qada dan qadar. Kalau kita masih membenci takdir, qada dan qadar, berarti kita belum bisa disebut dengan orang yang mendapatkan ridha Allah. Ridha masuk ke dalam diri seseorang, ya, memandang kepahitan hidup itu sebagai sesuatu yang manis. Kemanisan hidup itu bukan sesuatu yang memabukkan. Inilah ridha. Di dalam maqam ridha,
Kalau orang sudah sampai kepada tingkatan ridha, musibah dan kenikmatan tidak lagi dirasakan ada perbedaan tajam. Musibah dan kenikmatan hidup itu diyakini oleh yang bersangkutan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan baginya segala sesuatu yang berasal dari Allah pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Tidak ada apapun yang datang dari Allah tanpa punya hikmah dan tanpa punya tujuan yang insya Allah positif bagi seorang hamba. Itulah sebabnya ada ulama yang menempatkan ridha sebagai salah satu makam paling tinggi. Itulah ridha. Tidak bisa disebut seseorang itu ridha kalau masih sering marah meledak-ledak. Tidak bisa orang itu disebut ridha kalau ia bergembira berlebih-lebihan. Seseorang bisa disebut ridha manakala ia menemui musibah dia bersabar, mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dilanda penyakit dia bersabar, diuji kemewahan dia bersyukur, tidak pernah turun dan tidak pernah naik, tidak pernah melenceng, lurus siratal mustaqim. Itulah orang-orang ridha. Ya. Bagaimana caranya mendapatkan ridha Allah? Salah satu yang paling populer yang kita sering dengarkan di masjid ini, cara yang paling efektif untuk mendapatkan ridha Allah yaitu apa? Ada hadisnya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Jika ingin mendapatkan ridhanya Allah, buatlah kedua orang tuanya itu ridha. Jika ingin melihat Allah tersenyum terhadapnya, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Tapi tentu sebaliknya. Jika ingin melihat Allah itu murka, marah, kecewa, buatlah kedua orang tuanya itu marah dan kecewa. Jadi gampang. Salah satu anak tangga kunci untuk meraih ridha Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, kalau kedua orang tua kita meninggal, bagaimana? Masih bisakah kita membuat orang tua kita itu ridha di kuburan sana yang sudah hancur? Saya ingatkan Bapak Ibu, fisik badan orang tua kita hancur di makam, jadi tanah, tetapi roh tidak pernah hancur. Dan aslinya dan intinya manusia itu adalah roh itu sendiri. Roh tidak pernah mati, roh tidak pernah hilang. Roh bahkan semakin aktif kalau dia keluar dari penjara badan. Jika roh bergabung dengan badan, roh sulit kemana-mana. Mau menunaikan ibadah haji ke Mekah, daftar tunggunya 43 tahun di Sulawesi Selatan. Tapi kalau roh itu sudah melepaskan diri dari penjara tubuhnya, anytime, kapanpun juga dia mau mengunjungi Ka'bah, terbang melejit sampai ke situ. Tidak ada lagi hukum dimensi waktu. Begitu berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji, meleset sampai seketika itu juga di Mekah. Jadi Bapak Ibu, membuat orang tua tersenyum di alam barzakhnya sesungguhnya lebih mudah daripada membuat orang tua kita tersenyum di dunia ini. Ya. Bagaimanapun pintarnya kita menghibur orang tua ketika ia masih hidup, tapi kita tempatkan orang tua itu di tempat yang pengap, tidak ada AC-nya, tidak ada kipasnya. Hiburlah di situ,
Tapi orang tua tetap kipas-kipas. Aku tersiksa seperti dibakar di rumah ini. Pulang kampung aja. Enggak tahan di Jakarta. Tapi kalau orang tua kita itu sudah almarhum, berbuat baik kepadanya gampang. Cukup membacakan surah Al-Fatihah, bertajassud, menjelma menjadi parcel yang sangat menghibur hati mereka. Bahkan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah, aku bangga punya anak. Setiap habis salat lima waktu dia kirimkan doa. Tetangga-tetangga saya di sini enggak pernah ada yang kirimin apapun. Aku bangga punya anak. Setiap kali habis salat dia kirimkan doa, dia kirimkan pahala surah Al-Fatihah. Seluruh penghuni makam tetangganya, berbahagialah engkau. Anaknya memang di mana? Oh, anak saya bukan pesantren, bukan perguruan tinggi agama, tapi kok lancar. Iya, anak saya aktif di Masjid Sunda Kelapa. Nah, di situ diajarkan berbuat baik kepada orang yang sudah wafat. Caranya adalah mendoakan. Sedikit artinya buat kita tanpa ada biaya, tapi itu besar artinya buat orang tua. Karena itu menjelang bulan suci Ramadan seperti ini, ibu bapak sekalian yang tidak sempat menziarahi makam orang tuanya di kampung, mahal, sulit, kerjaan tidak bisa ditinggal, cukup doakan mereka. Ya Allah, tahun ini, bulan Ramadan kali ini, saya akan khatamkan Al-Quran untuk kedua orang tua tercinta. Semoga pahalanya tercurah kepada kedua orang tua kami. Baca surah Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kalau ibu bapak mau umrah Ramadan, saya anjurkan jangan hanya satu kali umrah. Terlalu mahal umrah itu kalau hanya sekali umrah. 12 hari lamanya di sana, masa cuma sekali umrah doang. Kalau perlu setiap hari, minta mutawifnya, adinda boleh enggak diantarkan ke Tan'im? Mau kemana bu, bapak? Saya akan mengumrahkan almarhum ibunda saya. Beliau sangat suka umrah tapi meninggal, biar dia rasakan ada seorang anaknya yang masih mengingat dirinya. Ya, jam 2 pergi ke Tan'im, tawaf, selesai tawaf, salat subuh, selesai salat subuh, sa'i, persis jam 6, waktunya untuk sarapan pagi. Selesai umrahnya satu kali. Kalau sehat bisa berkali-kali. Ya. Saya dulu waktu masih muda, Bapak Ibu, 5 kali umrah satu hari. Jadi pokoknya jam 2 malam Tan'im, selesai sebelum subuh, sesudah salat subuh pergi lagi ke Tan'im. Selesai jam 7 sarapan pagi. Selesai sarapan pagi, ke Tan'im lagi. Ya. Habis itu mandi, Tan'im. Selesai lagi satu, salat duhur. Sudah makan siang, pergi lagi ke Tan'im. Selesai sebelum asar. Enak lari-lari. Habis itu selesai salat asar lagi. Selesai satu kali lagi. Ya, selesai salat isya, pergi lagi. Gampang kok. Cuman ya waktu itu masih tenaga muda, larilah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat beruntung kita kalau bisa kita mengumrahkan kedua orang tua, mengumrahkan orang yang paling kita cintai, mendoakan orang yang paling kita cintai, insya Allah itu akan bertajassud. Menjelang bulan suci Ramadan, mereka membutuhkan
kiriman-kiriman doa kita. Sangat bangga kedua orang tua kita menjelang bulan puasa kita mengingat mereka. Ya. Satu menit, dua menit sudah cukup kita berdoa untuknya. Sedikit artinya buat kita, amat besar artinya buat mereka. Insya Allah, ridha orang tua itu bukan hanya waktu hidup. Orang tua pun bisa ridha ketika ia di alam barzah. Ada hadisnya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam itu wafat, terputuslah semua kecuali tiga. Yang paling pertama, waladun salih yad'u lahu, anak-anak yang saleh ialah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat. Mendoakan kedua orang tua yang sudah wafat itu membuat mereka itu tersenyum di alamnya di sana. Seperti yang pernah saya sampaikan, karena kehidupan orang yang sudah wafat itu, dia juga punya komunitas roh para arwah. Ya. Hidup juga mereka berkelompok. Ada orang konglomerat di dunia, hartanya banyak, perusahaannya banyak, tinggal mati. Tapi anak-anaknya tidak ada satupun yang kirimkan doa. Ngemis. Bagaimana ngemisnya? Dia nunggu hari Jumat. Setiap hari Jumat ada orang yang baca di mimbar kita di sini. Ada doa yang wajib dibaca bagi seorang khatib itu. Khatib yang dari versi Sunni. Ya. Allahumma ghfir muslimin wal muslimat. Ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mu'min laki-laki dan perempuan. Al ahya'a minkum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata wal amwat maupun yang sudah wafat, nah itulah yang diperebutkan oleh mereka. Ramai-ramai memperebutkan, gembira sekali pada hari Jumat itu karena ada doa generik dari seorang khatib untuk orang mati. Bayangkan gembiranya orang tua kita. Bukan pada hari Jumat, tapi setiap kali kita sholat. Bayangkan kalau kita 8 bersaudara, masing-masing mendoakan kedua orang tua. Bangga luar biasa orang tua kita di situ. Ya. Orang rebutan, dia malah justru santai. Ditanya, Bapak, Ibu, kenapa enggak ikut rebutan seperti mereka-mereka itu? Saya tidak perlu rebutan, anak-anak saya yang rajin mendoakan saya setiap saat. Ya. Dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu. Ada lagi yang tadi santai duduk-duduk itu juga ikut rebutan. Kenapa ikut rebutan kemarin-kemarin enggak? Anak saya yang rajin berdoa itu meninggal juga. Cucu saya tidak ada lagi yang melanjutkan tradisi mendoakan orang tua. Mungkin sekolahnya di luar negeri sana, enggak tahu apa itu artinya doa. Terputus. Nah, kita berusaha melahirkan anak spiritual. Anak spiritual ialah anak yang rajin berkomunikasi secara spiritual dengan orang tuanya di alam barzahnya di sana. Sekali lagi roh tidak pernah mati dan selalu siaga dan siap di sana itu. Dia bisa menyaksikan kita, cuma kita yang tidak bisa menyaksikan. Itulah sebabnya pada malam-malam takziahan, ada memang riwayat, malam pertama roh itu datang bolak-balik ke rumah. Masih asing di kuburannya di sana itu. Malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Itu datang. Makanya itu dianjurkan takziahan pada waktu itu. Dia mengabsen, oh ini ada yang dari kampung juga ya datang. Ada yang dari luar negeri. Dia hafal siapa yang datang, tapi dia tidak bisa berkomunikasi visual. Kecuali orang-orang tertentu yang diberikan kekhususan oleh Allah, mampu merasakan roh yang datang. Seorang istri yang suaminya baru meninggal, dia sangat merasakan kehadiran roh suaminya di sudut-sudut rumah. Kok rasanya bapakmu tidak meninggal? Rasanya bapakmu ada di sini, memang iya.
Kadang-kadang dibawa mimpi. Memang iya. Maka itu disebut alam barzah. Barzah artinya alam antara. Antara alam gaib mutlak dan alam syahada. Jadi alam kubur itu perbatasan antara alam gaib dan alam nyata syahada. Karena kalau orang nanti sudah hijrah ke terminal terakhir hari akhirat, itu bukan lagi alam barzah, tapi alam akhirat. Serba spiritual, serba roh. Kalau di barzah itu masih ada connectingnya dengan dunia syahada. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah absen, jangan pernah lalai mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat. Lebih sensitif orang yang sudah wafat kita doakan daripada orang yang masih hidup. Orang tua kita di kampung mungkin sedang nonton TV, dia fokus kepada TV nonton, dikirimi doa itu enggak merasa itu. Tapi kalau orang yang sudah wafat, begitu namanya disebutkan, begitu pikiran kita melayang terhadapnya, maka dia akan sensitif. Maka itu Rasulullah juga bersabda kan, barang siapa yang menyebut nama aku pasti tahu dan aku akan pasti memberikan syafaat pembelaan di hari kiamat. Ya. Itulah kehebatan Nabi. Ridha ini adalah makam yang paling tinggi. Orang yang sudah sampai, nah ini tadi, ridha juga bisa berarti mengangkat dan menghilangkan kebencian kepada qada dan qadar. Ada tiga istilah Bapak Ibu, apa perbedaan antara takdir, qada dan qadar. Rukun iman kan itu ya, percaya kepada qada dan qadar. Kita hafal itu rukun iman yang keenam tapi enggak tahu artinya apa. Masih ingat enggak Bu apa artinya qada dan qadar? Pada umumnya kita enggak tahu. Rukun iman pertama tahu ya, amantu billah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab suci, kepada nabi-nabi, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar. Ya, giliran qada dan qadar, apa itu qada dan qadar? Banyak di antara kita belum bisa menjawab. Kenapa? Karena memang sangat abstrak. Ada qada, ada qadar, ada takdir. Jadi takdir itu dari akar kata qadarah. Qadarah itu artinya apa itu? Qadarah ukuran, mengukur. Takdiron itu apa itu? Ukuran, takaran, ya, timbangan. Itu namanya miqdar atau takdir. Kalau qada, ya, sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi bagaimana mikro kejadiannya itu enggak tahu. Itulah nanti peristiwa mikronya itu disebut qadar, peristiwa makronya itu disebut qada. Contohnya, gelas ini saya jatuhkan dan gelas yang sebelah kiri juga saya jatuhkan. Kena tegel, qadanya apa? Pecah enggak? Berat jenisnya seperti ini, kalau jatuh di tegel pasti pecah. Pecah itu qada. Tapi ini kena tegel hancur 20 keping. Yang gelas ini kena karpet cuma patah dua kakinya doang yang patah. Tapi pecah juga namanya itu. Jadi qada sama-sama pecah. Kadarnya yang membedakan, satu pecahannya 20 karena kena tegel, satu yang pecahannya 2, kenapa? Karena kena karpet yang empuk. Itu perbedaan qada dan qadar. Qada itu sama dengan qadar, bedanya kalau qada kita tidak tahu mikronya, hanya makronya. Kalau ketahuan, oh ini detail-detailnya itu namanya qadar. Dalam makam ridha, musibah dan kenikmatan tidak lagi dirasakan ada perbedaan tajam. Keduanya bersumber dari Allah kok.
Gak mungkin ada sesuatu yang bersumber dari Allah, ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya adalah baik bagi orang yang arif. Orang-orang yang sudah sampai ke makam ridha, sudah mampu menghalau kebencian, nafsu, selera, hasrat lahiriah, dan keinginan duniawi. Nah itu. Orang yang sudah ridha, marah sih marah, tapi tidak melayang piring. Pintu tidak terbanting lagi. Tidak keluar kata-kata busuk di mulutnya. Ya, ekspresinya itu sudah sangat halus, lembut, jamaliah, bukan lagi jalaliah. Prasyarat untuk mencapai makam ridha ialah keyakinan yang kokoh, keyakinan membuahkan ridha, dan keraguan membuahkan kebencian dan kemarahan. Jadi kalau orang yakin ridha, ragu, benci. Kebencian dan kemarahan lawan dan antitesa daripada ridha itu sendiri. Jadi kalau kita suka marah dan benci, itu kita tidak masuk kategori ridha di situ. Ada dua macam kebencian. Kebencian dalam hati merupakan antitesa dari ridha. Kebencian lainnya yaitu kebencian di dalam nafsu yang merupakan antitesa dari hal. Jadi ada maqam, ada hal. Hal ini bukan bahasa Indonesia. Dan maqam itu permanen sifatnya. Tapi kalau hal, temporary. Temporary, jadi datang-datangan, fluktuatif itu namanya hal. Tapi kalau permanen itu disebut maqam. Jadi kalau ada orang permanen baiknya, permanen enggak pernah marah, permanen baik hatinya, itu namanya maqamnya dia sudah baik. Tapi kalau hari ini bagus, lagi mood bagus, tapi kalau lagi enggak mood enggak bagus, maka itu namanya hal. Masih perlu spiritual exercises, masih perlu latihan batin, olah batin. Nah kalau itu nanti sudah rajin olah batin, insya Allah dari hal menjadi maqam. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ridha memiliki keserupaan dengan ma'rifah dan mahabbah. Bahkan ada ulama tasawuf mengatakan ketiga maqam ini sama. Jadi mahabbah, cinta yang sangat-sangat dalam kepada Allah, ma'rifah, pemahaman pengenalan yang sangat-sangat rinci terhadap Allah, dan ridha ialah kepasrahan yang luar biasa terhadap Allah. Ridha mengimplementasikan juga pengenalan mendalam kepada Allah atau ma'rifah. Bagaimana mungkin pengenalan puncak atau ma'rifah bisa terjadi tanpa pengetahuan? Ya, tidak mungkin ada pengenalan mendalam tanpa ma'rifah. Ma'rifah itu pintu masuk untuk sampai kepada cinta. Enggak mungkin kita bisa mencintai sesuatu tanpa ada pengenalan yang sangat dalam terhadap sesuatu itu. Ya. Bagaimana ma'rifah bisa dicapai tanpa ada rasa cinta? Tanpa ada kecintaan ke Sunda Kelapa, enggak mungkin kita datang ke Sunda Kelapa. Jadi cinta yang membawa ma'rifah dan ma'rifah yang menghasilkan cinta, jadi saling mendukung. Ya, ada rasa cinta yang amat mendalam kepada objek yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perilaku sehari-hari orang-orang yang berada dalam makam ridha menyenangkan semua pihak. Semua orang menyenangkan kalau dia enggak hadir. Mana ya, kok biasanya ini tempatnya? Ya, jamaah kita di masjid di sini yang puluhan tahun, kalau dia tiba-tiba enggak datang, dia tanya, jangan-jangan sakit, oh ke luar negeri atau bagaimana. Jadi itu tanda orang-orang yang dikenang. Ia tidak pernah memiliki musuh, walaupun belum tentu tanpa ada yang memusuhinya. Kehadirannya selalu dinantikan orang, jika ia tidak ada maka terasa hambar pertemuan itu. Ia mampu memberikan aliran energi yang positif kepada semua orang. Kehadirannya di dalam suatu majelis selalu dinantikan banyak orang, karena orang seperti itu sudah amat sangat langka. Nah, jika ada di antara kita menemui orang ini, jangan sia-siakan untuk tidak mengambil ilmu dan berkah darinya, karena orang itu memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sendiri,
atau memiliki kemampuan berkomunikasi dengan para aulia, termasuk Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi inilah, ridha adalah kepribadian langka yang dibutuhkan negeri kita ini. Ridha ini dalam situasi seperti sekarang perlu ditebarkan ridha. Pekerja tanpa pamrih sudah sangat sulit ditemukan. Pada umumnya orang yang sudah bergerak di dalam dunia komersialnya masing-masing. Keluhuran seorang hamba yang masuk kategori salikin pencari Tuhan sudah sangat sulit ditemukan. Orang ini selain mampu mengajarkan nilai-nilai keluhuran, terlebih dahulu ia telah mengamalkan keluhurannya itu sendiri. Bukan cuma pintar ngomong ceramah, tapi dia menjalankan, mempraktekkan. Orang yang semakin respek kepadanya karena keikhlasan yang selalu ditampilkan menuai perhatian masyarakat ya, mendapatkan perhatian orang. Semua benih-benih ridha ini juga muncul di dalam diri kita, meskipun itu hanya dalam bentuk hal. Jadi kita punya potensi ridha, cuma tinggal membuat kinclong gitu loh. Tapi belum makam baru hal. Kita berharap agar kita dan bangsa kita ini semakin tumbuh sebuah generasi baru, ya, cerdas dan beriman, tentunya dengan penuh percaya diri, maju bersama Al-Quran dan hadis guna memperoleh ridha. Jadi inilah sedikit pengantar apa yang dimaksud dengan ridha. Dan semoga kita semuanya membawa pulang suasana ridha. Menjelang bulan suci Ramadan kita memiliki suasana batin ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.